kami di sini terdiri dari tim matan untuk pengamanan presiden terpilih maupun presiden yang apa presiden terpilih, wapres terpilih, presiden pura dan wapres pura dan beberapa tamu negara. Di sini kita persiapan untuk pengamanan VIP beliau sampai dengan pelantikan tanggal 20 nanti. Oke, apa aja yang udah dipersiapkan, Kak? Bapak? Untuk persiapannya kita melaksanakan gladi bersih, gladi kotor untuk tim penyelamatan yang ada di gedung DPR MPR. Untuk kita juga akan melaksanakan evakuasi dari objek VIP ke menuju kendaraan tempur. Apabila jadi kejadian kontingensi darurat. Untuk ini kendaraan udah banyak di luar ya, Pak? Kendaraan. Sudah. Nah, ini tolong dijelasin, Pak. Ini kendaraannya merupakan kendaraan tempur taktis dari satuan-satuan militer pasukan elit di TNI. Terdiri dari Panser Anwar dari Angkatan Darat, ILSP dari Kopasgat, Matra Udara, dan juga dari satuan-satuan Angkatan Laut. Kurang lebih ada berapa kendaraan? Di sini ada 20 kendaraan. Berarti kurang lebih untuk persiapannya semua udah 100% siap ya, Pak? Siap, 100% siap. Kita akan mendukung penuh Presiden terpilih dan Wapres terpilih.